kemarin gue ketemu sama orang Amerika juga tuh, ternyata di Amerika gue juga lagi rame. Perseteruan Gus Samsudin dan Pesulap Merah masih ramai dibicarakan. Pesulap Merah yang membongkar ilmu dukun Gus Samsudin menjadi viral bukan hanya di tanah air, namun viralnya Pesulap Merah sampai ke negara tetangga Malaysia, bahkan sampai ke Amerika. Namun, siapa sebenarnya sosok Pesulap Merah? Nama asli Pesulap Merah atau Marcel Radival adalah Heris Setianto dan dia kerap berpenampilan serba merah sampai-sampai warna rambutnya merah. Pesulap Merah atau Marcel Radival merupakan pria 27 tahun dan belajar ilmu sulap sejak tahun 2010. Dalam sebuah video saat live di TikTok beberapa hari lalu, Marcel Radival mengungkapkan kalau berita perseteruannya dengan Gus Samsudin soal membongkar trik-trik pengobatan para oknum dukun yang mengatasnamakan agama viral juga hingga negeri Paman Sam, Amerika. Dalam video ini, Marcel mengatakan kalau kemarin dia bertemu dengan orang Amerika dan ternyata di Amerika gua juga lagi rame, terangnya. Taiwan hadir kakak. Salam untuk teman-teman di Taiwan. Kemarin gua ketemu sama orang Amerika juga tuh, ternyata di Amerika gua juga lagi rame. Lalu Marcel juga mengatakan keheranannya. Apakah di negara-negara sebelah tidak ada yang membongkar-bongkar rahasia perdukunan atau gimana? Katanya dengan nada bertanya. Wah, di negara-negara nih badar lagi rame. Emang di negara-negara sebelah pada nggak ada yang bongkar rahasia perdukunan apa gimana? Taiwan hadir kakak. Salam untuk teman-teman di Taiwan. Kemarin gue ketemu sama orang Amerika juga tuh, ternyata di Amerika gue juga lagi rame. Wah, di negara-negara nih badar lagi rame. Emang di negara-negara sebelah pada nggak ada yang bongkar rahasia perdukunan apa gimana?